kesaksian korban terhadap suaminya bahwa dia menyatakan mengetahui adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh suami korban. Mengetahui hal tersebut, sang ayah kandung pedangdut Lesti Kejora, Endang Mulyana, secara langsung belum angkat bicara terkait kasus yang diduga anaknya menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, oleh suaminya, Rizky Billar, Sabtu, tanggal 1 Oktober tahun 2022. Namun, hati ayah mana yang tak terluka bila mengetahui anak perempuannya disakiti atau diperlakukan kasar? Tentu saja Endang Mulyana merasa sakit hati tahu Lesti Kejora mendapat tindak KDRT oleh suaminya, Rizky Billar. Kini Lesti Kejora tengah dirawat di Rumah Sakit Umum, RSU Bunda, Menteng, Jakarta Pusat. Kuasa hukum Lesti Kejora, Sandi Arifin, datang untuk menjenguk ke rumah sakit. Ketika Sandi dihubungi oleh awak media, tidak banyak yang dapat diucapkan oleh Sandi mengenai kondisi terkini Lesti yang sedang berbaring di rumah sakit. Lesti, masih istirahat sih, ucap Sandi Arifin pada Jumat tanggal 30 September tahun 2022. Namun Sandi memastikan untuk kondisi Lesti saat ini belum boleh untuk dijenguk oleh banyak orang. Setelah menerima dugaan kekerasan dalam rumah tangga, KDRT dari Rizky Billar, Lesti Kejora kini dirawat di Rumah Sakit Bunda, Menteng, Jakarta Pusat. Kuasa hukum Lesti, Sandi Arifin, memantau perkembangan kondisi kesehatan kliennya tersebut sejak Jumat sore pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Usai menjenguk Lesti, Sandi mengungkap bahwa kliennya itu belum bisa banyak bicara. Ngobrol sama Dede belum bisa banyak, karena dia masih harus banyak istirahat, kata Sandi Arifin saat ditemui di RS Bunda, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat, tanggal 30 September tahun 2022. Sandi menyebut, orang tua Lesti juga hadir di rumah sakit untuk menjaga Lesti. Pasti Dede lagi istirahat, saya juga belum tahu pasti karena saya juga belum menjenguk hari ini, saya juga baru mendapatkan informasi untuk yang lain, perkembangan dari hasil pemeriksaan check up-nya.